Dari bawah dulu guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya AE Review. Kembali di channel ini saya akan mereview dalam box 3 ini. Isinya adalah speaker subwoofer 6 PCS. Coba kita buka nanti ya. Saya pasangin dengan ini. Untuk harganya, yang ini jual dengan harga 700 ribuan. Kalau yang ini satunya saya jual 150-an. Kita coba buka dulu ya. Oh ya, lupa guys. Ini mereknya Polytron guys. Guys, ini adalah isinya tadi. Speaker ini mau saya pasangkan dengan Big Band, amplifier Big Band. Nah, seperti ini. Tapi ini ninggal speakernya, saya juga jualnya ampli only aja. Sebelumnya kita ulas dulu speaker ini seperti apa. Ada tulisan Polytronnya dan ini belakangnya seperti itu. Ini woofernya 6 in, tapi keras banget ini suaranya, jernih. Aslinya speaker ini itu gandengan dari XL2205 seri terlama, tapi suara jernih banget. Ini saya dapat speaker doang 6 unit, satu unitnya saya jual 150-an. Nah, coba kita buka. Ini tipenya BB5201. Ini ada DVD-nya dan sudah touchscreen. Ini kondisi baru ya guys, cuci gudang pabrik. Ini ada remote, taruh sini dulu. Ini ada buku panduan tanpa speaker ya, ini amplifier only. Buka dulu. Waduh, keren bro. Nah, ya guys, ini nanti saya pasangin ke speaker ini, tapi yang saya gunakan hanya 4 guys. Jadi disambung dulu
sambung dulu pakai ini kabel sambungan. Aslinya ini kan 2 channel, tapi saya buat 4 aja guys. 2 speaker gitu guys. Nah ini dingin banget guys, ada kipasnya, ini 2, kipasnya 2. Ini seperti ini keadaan mati. Dia ada jamnya gini. Coba kita hidupin dulu. Hidupin langsung guys, ada tulisan Big Ben gitu guys. Nah kebetulan ini DVD, ini touchscreen ya guys, ini touchscreen, kalau tahu ini touchscreen. Nah kita open dulu. Nah ini ada kasetnya, ini close lagi. Ini function ini untuk mengganti ke USB, bisa USB ada di sini. Ini USB, ini mic ada, ini bass, Paulson keyboard juga ada. Nah, ini volume dan ini tombol neck, pause. Nah, di sini juga ada logo Polytron. Nah, ini untuk kaset kita. Di sini kita coba buka dulu. Nah ini kebuka. Nah, tapi sekarang sudah enggak ada zamannya kaset kita guys, jadi kita pakai Bluetooth receiver ini guys ya. Bluetooth receiver ini terhubungnya di belakang. Ini kabel outnya ke Bluetooth tadi. Ini speakernya 4, saya sambungin paralel seperti ini. Nah ini, nah ini agak jelek sambungannya, tapi gak apa-apa. Coba kita hidupin langsung, kita play langsung maksudnya guys, kita play pakai Bluetooth. Ya guys, ini ke-6 speaker ini yang saya hidupin cuma 4. Jadi ini coba kita lihat getarannya ya guys. Coba kita tes dulu guys. Aktif enggak guys? Bebas. Dari bawah dulu guys. Ampli ini dipasangin ke speaker ini, itu mantap banget guys. Thank you.
menurut kalian gimana, worth it atau enggak ini dengan harga 700-an sama 150 per 1 unit, apakah worth it atau enggak? Silahkan like, komen di bawah. Saya AE Review, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.